Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kali ini saya sudah ada di Tengger Bromo ya. Dan kali ini lokasinya di Mororejo Gembaya Pasuruan Tosari ini mas. Kali ini kita mau ke Hajatan Horegnya Brewo Audio dan juga Kalima Maksimal yang satu desa kali ini. Hajatan Horeg di Desa Kandang Sari Tosari Tengger Pasuruan. Dan ini ya, untuk ancer-ancernya kalau sudah masuk ke Desa Mororejo di Gembaya sini ya, ada gapura seperti ini, langsung ambil kanan aja, itu jalan yang ke kanan ke atas sana, itu ikuti saja jalan ini, nanti langsung ketemu dengan brewok di sana. Kemudian untuk lokasi Kalima Maksimal masih ada di atasnya brewok, nanti kita lihat satu persatu ya. Brewok untuk hari ini 20 subwoofer live DJ Tanti lur. Oke, kita menuju ke lokasi yuk, ambil cara ya, ambil arah kanan. Dari sini brewo sudah kelihatan lur, itu di sana. Sekarang masih putar campur sarian itu. Gelentung-gelentung itu di sana ya. Itu dia, kelihatan kecil sekali lur. Jauh di sana. Tapi suaranya sampai ke sini. Nah, ini. Sepertinya baru bunyi nih. Ini jalan yang sering saya lewati ini. Kalau ke Kandang Sari mesti lewat sini. Itu brewo ada di atas sana lur. Cuacanya lagi cerah, bagus ini. Tuh ya, ada di atas sana. Sudah ramai yang nonton. Oke, dulur sudah sampai di lokasinya brewo kali ini. Brewo untuk saat ini pasang 20 subwoofer lur. Perdana ini, hajatan 20 subwoofer. Ngeri ini, ala-ala Sumber Sewu. Dan ini juga Rijing baru datang untuk panggung dan juga lighting dari Karanganyar. Ini kayak penatanya seperti ini ya, kotak. Nanti untuk lighting dan juga depannya dikasih panggung untuk live DJ Tanti nanti malam. Sabunnya baru dibuka aja sudah horek beliut-beliut kameranya. Untuk planernya bawa 10, lalu koblenya bawa 20. Terus lanernya pakai Esli, yang Esli-nya bawa 10, lalu laner keramatnya bawa 4. Laner keramat bawa 4. Ini Rejing dari Surya Agung Karanganyar. Barikade, Rejing dan juga panggung. Ini peralatannya Sam Diki ada di sini. Lighting. Powernya ada di belakang. Pakai yang NE20000 Pro sama Esli sama MM Audio Akustik. Dan ini untuk panggungnya sudah ready untuk alasnya ya.
panggungnya luas lur. Untuk genset ada di situ dari Anugrah Tech. Ini Pak Wandi nggak libur ini habis dari karnaval kemarin langsung pindah ke sini. Terus ini truknya untuk genset di Brewok. Jadi genset yang pakai dua ya. Ya ini Jack Liwir masih ngantuk rupanya. Ini ada yang mening-mening lur. Nguri kelihatannya. Seperti Sumber Sewu kemarin lur. Perdana lagi. Untuk kalimah maksimal masih di atas sana ya. Dan ini juga tempat seperti biasanya yang dibuat untuk hajatan di sini di Pendopo Kandang Sari. Ini teropnya ada di sini sama di situ. Ini juga Kalima dan Brewo ini besanan lur. Kalau nggak salah yang di Brewo ini yang manten lakinya. Kemudian yang di Kalima maksimal manten perempuannya. Kaget. Ngori. Di situ Cam Emet masih nyeting, masih di RTA dulu. Biasanya kalau 12 subwoofer nggak pakai RTA kali ini. 20 subwoofer harus di RTA kayak. Di cek pas. Batu nentek. Ini planarnya yang kemarin ada yang sobek, ada yang jebol pas lagi hajatan di rumahnya Joyce. Saya kesana pas sudah bongkar lur. Kesana hari ketiga ternyata sudah dibongkar dan pindah ke Sumber Asri kalau nggak salah. Ngeri ya. Nih planernya keramat. Brewok Audi dulu. Tangan panggung ngeri ini, asli ngeri. 2 hari full horek. Penontonnya sudah mulai ramai lor, warga sekitar tapi tuh nanti malam live DJ Tanti. Pastinya banyak yang dari luar kota juga yang hadir. Ini juga di bawah untuk panggung ini, monitor panggung SI dan juga speaker aktif SI. Lokasinya los wes. Ini dulu waktu masih acaranya Proton, kubisnya masih belum panen ya. Sekarang sudah panen. Ini los. Kita sekarang menuju ke lokasinya Kalima Maksimal loh. Kali kita belok kiri. Oke, ini dia soundnya Kalima Maksimal juga sudah baru loading. Oke, ini dia Kalima Maksimal lur. Ini ada di besannya yang Brewok tadi, masih persiapan masang lighting. Nah ini bawa parlet banyak dan beam banyak. Ini beamnya sepertinya bawa 8 lur, cuma nggak pakai rigging, itu langsung pakai besi ditaleni atau diikat di linernya. Nah, ini Kalima pakai box baru, masih belum dicet. Nah ini boxnya baru 12 subwoofer Kalima. Ada 10 box yang belum dicet. Ini beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, bawah 8.
Liner ini 5 akustik seperti biasa. Boke CLA masih baru. Ini untuk yang punya cat. Masih baru loading. Kalima maksimal. Enggak pakai racing, cuma pakai kayu. Ini power-powernya. Waduh, Passlab NX 20.000 Pro yang dipakai. Waduh, ngeri lur. Ini 20.000 Pro-nya ada 7 ya. Oh, ada 8, 9, 10, 10. 20.000 Pro-nya Passlab. Lalu untuk yang bawah ini ada RDW Tara 2, RDW Tara 18.4, dan ada yang biru itu 2, 3 ya, Sound Queen SQ41200. Lokasinya dekat sekali dengan yang brewok, cuma 4 menit mungkin betul, yang brewok ada di sana. Kalimanya. Tempat operatornya ada di atas sana. Tempat operatornya ada di atas sana ya. Genset ada di sebelah sana, Lur. Itu gensetnya ada di sana, di truknya K5 maksimal. Ali ID. Ruh tali. Sah dulur. Oh, enak ya hawannya. Panas-panas adem. K5 maksimal masih belum bunyi. Ini untuk box barunya K5 maksimal made in Bandung ya, dari Pak Emir, dan tulisannya Max Gen kali ini lor. Ini Max Generation, Max Gen. Ngeri ini. Besanan sama-sama alumni Sumber Sewu, Prewok dan K5 maksimal.